Hello, 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 hello. Terima kasih karena Anda memilih Kokoci TV. Datin Seri Muhaini Zainal Abidin sememangnya seorang isteri pemimpin yang low profile, mana tidaknya, sepanjang lebih 30 tahun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam arena politik tanah air, amat jarang nampak kelibat Datin Seri Muhaini di depan khalayak. Walau tidak selalu menemani Datuk Seri Ismail Sabri, namun sebagai isteri sudah pasti beliau menyokong penuh kejayaan suami tercinta, ini dibuktikan melalui perkongsian gambar di media sosial milik Datuk Seri Ismail Sabri dan anak-anak mereka sendiri. Selesa hanya berada di belakang tabir, sokongan dan kasih sayang Datin Seri Muhaini terhadap suami, anak-anak, menantu dan cucu tidak berbelah bahagi. Ada sahaja sesuatu sambutan, tidak kira ketika hari raya, hari bapa mahupun ulang tahun kelahiran, pasti sekeluarga ini akan berkumpul. Pada Jumaat, wajah Datin Seri Muhaini menarik perhatian apabila foto terkini yang dikongsikan Datuk Seri Ismail Sabri menjadi viral di media sosial. Memuat naik gambar bersama isteri tercinta berserta caption, baru nak breakfast, berdua, si Oyen ni nak join juga. Entry terbaru itu nyata mencuit tumpuan ramai. Kebanyakan komen yang ditinggalkan followers Datuk Seri Ismail Sabri mengagumi keakraban pasangan suami isteri itu, mengimbas perkahwinan Datuk Seri Ismail Sabri, beliau mendirikan rumah tangga bersama Datin Seri Muhaini pada tahun 1986. Hasil perkongsian hidup, pasangan ini dikurniakan 4 orang anak, seorang perempuan dan 3 lelaki iaitu Datin Nina Sabrina, Gaddafi, Iqbal dan Nashriq. Anak sulung, Datin Nina Sabrina merupakan isteri kepada pereka fashion terkenal, Datuk Jovian Mandagia, manakala Gaddafi atau lebih dikenali sebagai Daffy pula ialah penyanyi dan bekas peserta program reality Akademi Fantasia AF. Datuk Seri Ismail Sabri yang dilahirkan pada 18 Januari 1960 dan kini berusia 61 tahun, beliau memulakan karier sebagai peguam sebelum menceburi bidang politik pada tahun 1987. Sepanjang lebih 30 tahun berada dalam arena politik tanah air, Datuk Seri Ismail Sabri pernah menyandang beberapa jawatan menteri kabinet antaranya Menteri Belia dan Sukan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Menteri Kanan Kluster Keselamatan dan Menteri Pertahanan. Pada 7 Julai lalu, Datuk Seri Ismail Sabri dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri namun melepaskan jawatan tersebut pada 16 Ogos 2021 selepas Tan Sri Muhyiddin meletak jawatan Perdana Menteri ke-8. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.